Setiap universitas di Indonesia memiliki beragam unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang bisa dipilih sendiri oleh mahasiswa sesuai minat dan bakatnya. Salah satunya adalah UKM Lembaga Pers Mahasiswa, yaitu lembaga kampus yang bergerak di bidang jurnalistik. Nantinya, mahasiswa yang menjadi anggota UKM Pers Kampus akan bertugas menjadi wartawan dan meliput beragam kegiatan yang terjadi di sekitar kampus. Kegiatan ini tentu memiliki sisi suka dan dukanya. Dan hanya mahasiswa yang menyukai tantangan yang bisa menikmati suka duka menjadi jurnalis kampus ini. Dalam lingkup ITS, lembaga pers tersebut bernama LPM 10. LPM 10 adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa tertua di ITS. Dibentuk pada tanggal 14 Oktober 1999. Organisasi yang saat itu masih bernama Badan Persiapan Pembentukan Lembaga Pers Mahasiswa ITS atau BPP LPM ITS. Pada program kerja periode 2021-2022, LPM 10 mempunyai agenda rutin, yaitu Cangkruk 10, Ngopi 10, Meme Day Wednesday, dan masih banyak yang lainnya. Manfaatnya apa sih lalu kalau kita ikutan lembaga pers di kampus? Nah, manfaatnya, kamu bisa menjadi mahasiswa yang memiliki wawasan luas, khususnya seputar dunia kampus. Lalu yang kedua, kamu bisa menjadi mahasiswa yang produktif, menghasilkan berita-berita, artikel-artikel yang berbobot dan menarik. Lalu yang ketiga, kamu bisa membangun relasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kalau kamu bergabung di suatu unit atau lembaga kampus, maka dengan otomatis, kamu berpeluang untuk memiliki banyak jaringan dan dapat membangun relasi yang baik. Entah itu ke sesama mahasiswa maupun alumni-nya. Lalu yang terakhir, kamu jadi punya pengalaman dan modal untuk terjun ke profesi jurnalis setelah lepas dari kuliah. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Grisko. Biasa dipanggil Crespo dari jurusan Statistika angkatan 2020, jabatan di LPM Staf Hublu. Kenapa tertarik? Karena saya berpikir di sini ada tempat untuk menuangkan opini-opini saya, bagaimana saya belajar untuk berargumen dengan orang-orang yang berbeda, orang-orang yang kritis di sini. Enggak kok, jangan takut kalau teman-teman enggak jago nulis. Minimal teman-teman suka baca, entah itu baca berita, novel, atau baca-baca buku lainnya. Aku dulu waktu pertama kali masuk LPM juga ingat di situ ada pelatihan. Dimana di situ teman-teman akan diajar tentang etika jurnalistik, cara menggali ide, dan lain sebagainya lah. Itu untuk membantu teman-teman untuk jago nulis ke depannya. Banyak banget sih. Yang pertama jelas aku jadi kenal sama banyak orang. Nggak terbatas di jurusan gua aja. Jadi cocok banget nih kalau teman-teman pengen punya relasi yang banyak dan pengalaman keorganisasian. Terus di LPM itu kita nggak cuma nulis aja. Ada berbagai macam acara. Kalau dengar cerita dari kakak tingkat yang di LPM, termasuk sering turun aksi ketika ada isu-isu nasional. Tapi karena sekarang serba online, jadi kegiatan ya tersebut nggak ada lah. Tapi meskipun online, banyak banget kegiatan yang bisa kita ikutin di LPM. Ada Cangkruk 10, di mana kita mengkaji isu-isu kampus ataupun nasional. Di situ kita berkumpul se-KM ITS. Ada juga Ngopi 10 di situ untuk anggota LPM dan juga anggota LPM yang lama, di mana di situ kita berdiskusi tentang sesuatu isu. Program LPM yang paling ingat itu ya itu Cangkruk 10, di mana saat itu kita udah mengadakan itu dua kali. Yang pertama tentang gimana politik kampus ITS ini, dan kedua tentang tes wawasan kebangsaan dari KPK. Nah, pesan buat adik-adik, buat teman-teman mahasiswa dari 2021, jangan takut masuk LPM 10. Meskipun teman-teman belum pandai menulis sama sekali, karena di LPM 10 ini kita berproses bersama teman-teman. Terus juga menurutku UKM itu jadi tempat di mana kita berkembang di bidang minat bakat. Jadi nggak cuma belajar akademik aja, minat dan bakat kita juga perlu diasah. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk ikut, jangan ragu sama sekali. Kami tunggu partisipasi teman-teman. Aku tulis pamflet ini
karena lembaga pendapat umum ditutupi jaring laba-laba. Orang-orang bicara dalam kasak kusuk dan ungkapan diri ditekan menjadi peng, ya, an. Apa yang terpegang hari ini bisa luput besok pagi. Ketidakpastian merajalela. Di luar kekuasaan, kehidupan menjadi teka-teki, menjadi mara bahaya, menjadi isi kebon binatang. Apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi, maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam. Lembaga pendapat umum tidak mengandung pertanyaan, tidak mengandung perdebatan, dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan. Dikutip dari aku tulis pamflet ini, karya W.S. Rendra. Perkenalkan, saya Taufiku Afid, pimpinan redaksi Lembaga Pers Mahasiswa 10 periode 2021. Selamat datang buat mahasiswa baru ITS 2021. Buat kalian yang menyukai tantangan, aku tunggu kehadiran kalian di UKM ini. Suhoki pernah berkata bahwasanya hidup adalah keberanian menghadapi tanda tanya. Maka dari itu, temukan keberanian kalian di sini. Terima kasih.